Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, tak dapat disebut satu persatu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Judul kita pada malam hari ini, akidah sebagai pondasi kebangkitan umat di akhir zaman. Membawa acara pun bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Lalu kemudian kotak pun dibawa lah keliling. Kemudian masuklah duit. Ada yang 100 ribu, ada yang 2000 perak. Ketika ditanya, kau kenapa kau masukkan duit 100 ribu? Kata yang memasukkan duit 100 ribu, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan membalas menjadi 700 kali lipat dan lebih banyak daripada itu. Keyakinannya itu disebut dengan akidah. Keluarnya duit 100 ribu karena keyakinan itu disebut dengan amal. Hafal dia ayat, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah. Orang yang bersedekah seperti menanam sebiji butir. Ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang tumbuh 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Hafal ayatnya, hafal terjemahnya, disebut dengan ilmu. 3. Saya ulang sekali lagi. Hafal ayat bahwa kalau bersedekah seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100, 1 kali 7 jadi 100, jadi 700, Allah lipat gandakan. Hafal di ayatnya, hafal terjemahnya, itu disebut dengan ilmu. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah akan membalas itu semua, itu disebut dengan akidah. Karena keyakinan itu, lalu kemudian keluar duitnya 100 ribu, itu disebut dengan amal. Yang 3 ini mesti bisa kita bedakan. Kawan satu ini hafal ayatnya, hafal hadisnya, hafal terjemahnya, hafal asbabun nuzulnya, hafal munasabat dengan ayat sebelumnya, keluar 2000. Kira-kira di mana letak masalahnya? Pas ditanya dia, hafal kau ayat tentang ini? Hafal, dari kecil aku udah hafal. Kenapa keluar 2000? Iya, kalau diganti Allah, kalau tidak. Kira-kira zaman sekarang ini krisis ilmu atau krisis akidah? Tidak. Jadi amal-amal itu hanyalah pantulan cahaya. Inti daripada permasalahan kita. Masalah kita sekarang di akhir zaman ini masalah ilmu, masalah amal, atau masalah akidah? Masalah akidah. Karena judulnya disebut dengan akidah. Dan akidahnya ada sekolahnya. Fakultasnya namanya Fakultas Usuluddin. Usul dasar pondasi din agama. Usuluddin dasar pondasi agama. Di Fakultas Usuluddin itu ada lagi satu jurusan namanya akidah. S1 akidah, S2 akidah, S3 akidah. Selesai 10-15 tahun di Al-Azhar, pulang
Tadi saya tengok gambarnya di pintu, besok tah tanggal berapa ceramah di sini. Dr. Amri Fatmi dari Aceh. Besok. Jadi anggap aja ini mukadimahnya malam. Tidak. Ada orang baca Quran. Sekali duduk baca Quran 6 juz. Namanya Haji Abdul Malik Karim Amrul. Buya Hamka. Duduk 6 juz. Kita 6 juz aja, juz mangga, juz melon. Kena membaca Quran sekali duduk sampai 6 juz itu akidah, ilmu atau amal? Yang yakin kuat dia bilang amal. Yang ragu mulutnya aja bergerak. Mana yang tepat lah, amal tepatnya gue bilang amal. Duduk membaca Quran sampai 6 juz dengan khusyuk itu akidah, amal atau ilmu? Amal. Amal. Adapun yang membuat dia membaca Al-Quran itu adalah Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Pengetahuan tentang bahwa Quran nanti akan datang pada hari kiamat itu namanya ilmu. Ada orang tamat pesantren, hafal hadisnya, tapi tak pernah baca Quran. Di mana letak masalahnya? Akidah. Jadi masalah kita bukan masalah ilmu. Banyak orang berilmu. Ada kamus untuk mencari hadis dalam 9 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal. 9 kitab untuk mencari hadis, dalam 9 kitab hadis disusun bukunya oleh Aren Jan Wensing. Kira-kira nama orang apa ini? Orang Belanda. Aren Jan Wensing, orang Belanda, orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang barat yang mempelajari timur. Wajah-wajah kau ini macam wajah-wajah oriental nih. Kita orang Indonesia, Malaysia, Brunei, kalau sekolah di Maroko, orang tuh tak bisa membedakan, disangkanya kita ini Jepang atau Korea. Saya beberapa kali, anta kuri, katanya. Kau dari Korea, masa Korea macam ini? Aren Jan Wensing membuat kamus mencari hadis dalam 9 kitab dalam satu buku, diterjemahkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam buku berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis, Kamus Indeks Pencari Hadis. 40 tahun untuk membuat kamus itu, 40 tahun dia buka-buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan. Kalau dicek mata kita dengan mata Aren Jan Wensing, lebih lama mata dia baca hadis. Masalah dia bukan di ilmu, tapi pada akidah. Jadi kalau ada orang di Batam ini hafal hadis, hafal ayat, hebat ilmunya, tapi tak betul akidahnya, di akhirat satu sel sama Aren Jan Wensing. Kau di sini juga kata Aren Jan Wensing. Iya, tapi kau Islam jamaah masjid Al-Ikhlas suka jadi. Itulah aku sekedar ilmu aja. Rajin memang ikut pengajian, tapi tak menjadi keyakinan. Gimana? Jelas? Jelas. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, isya ke masjid, tahajud di masjid, iktikaf di masjid, ambil cuti 10 hari terakhir, duduk dia berzikir. Orang yang suka di masjid, kau ditanya, kenapa Pak Haji suka di masjid? Aku memang tak ada kerjaku di rumah.
Tapi pas ditanya sama anak muda nih, kau kan masih muda, kawan-kawan kau sana mabuk, sakau, kawan kau sana kemarin tuh error sampai nampaknya jembatan di Barelang rupanya bukan, mati terjun. Aku yakin Pak Ustadz bahwa selama aku di masjid, malaikat dikirimkan Allah mendoakan aku, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, rahmati hamba ini, ampunkan segala dosanya. Jadi orang yang lama di masjid itu ada dua kemungkinan. Pertama karena akidah keyakinan, yang kedua karena memang tak ada kerjaan. Akidah, keyakinan, ilmu pengetahuan dan amal. Tapi jangan gara-gara kaji malam ini lalu besok tak ikut pengajian. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Kau tak pengajian malam ini suka jadi? Yang penting akidah. 40 tahun pun kita mengkaji hadis, kalau tak betul akidah, tak menjadi keyakinan, satu penjara juga nanti di neraka jahanam sama aren dan bensin. Mesti sejalan antara tiga. Ilmu yang membuahkan akidah, kalau benar akidahnya, pasti benar amal dan ibadah. Lalu apa beda amal dengan ibadah? Ibadah itu pure murni, sholat, puasa, zikir, zakat, baca Quran, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat muakkad, ada yang membatalkan, ada makruhnya. Itu namanya ibadah. Masuk kantor, amal. Aktivitas kita semuanya itu adalah amal. Tapi ada amal yang bernilai ibadah. Makan itu amal atau ibadah? Makan itu amal. Amal maksudnya perbuatan, aktivitas. Makan, minum, ke toilet, itu semuanya amal, aktivitas. Tapi dia bisa berubah menjadi ibadah dengan syarat menyebut nama Allah. Mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Mau tidur, yang dibaca sekarang. Kadang tak dibaca pun mau tidur. Apalagi dibaca. Akidah, ilmu, amal, ibadah. Kalau kita menghadap Allah yang kita bawa itu, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap mati berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, janganlah dia syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan mesti sinkron, benar akidahnya, benar amalnya, benar. Ada orang amalnya bukan main, mau ngasih beras, menyekolahkan anak yatim, mendirikan masjid, membantu fakir miskin dan du'afa. Kira-kira amalnya ini baik apa tak baik? Baik. Tapi pas ditanya, apa motivasi kau melakukan ini? Ya kemanusiaan aja. Terus bukan karena Allah? Aku tak yakin Tuhan itu ada. Dibuat diwawancara dalam podcast khusus, ada channel khusus orang-orang ateis, A tidak, T Tuhan, is keyakinan. Ateis orang yang berkeyakinan tidak ada Tuhan. Botol ini ada apa tak ada? Ada. Kenapa botol ini ada? Karena bisa ditengok, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dirasa dengan lima alat tangkap, disebut dengan panca. Apa pula Pancasila? Pancasila. Pancasila itu dasar negara kita. Apakah kotak tisu ini ada? Ada. Ada. Bisa ditengok, bisa ditengkuk, disentuh, bisa dipegang, bisa ditangkap dengan panca indera. Maka ada. Kalau dia tak bisa ditangkap dengan panca indera, maka tidak ada.
Aliran ini disebut dengan aliran materialisme. Materi, benda, gelas, botol, meja, kotak tisu, tisu, masker adalah materi, benda. Maka kalau perempuan yang suka kepada benda disebut dengan banyak calon kalian yang materi. Dasar cek materi, artinya dia mau benda aja. Datanglah anak lajang tadi, abang bawa apa? Cinta. Makanlah cinta kau tuh. Karena dia perlu benda. Sedangkan cinta ini benda atau tak benda? Cinta bukan benda. Tapi cinta bisa membedakan antara sepeda dengan Vespa. Aliran ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan aliran wujudiyah. Wujud ada. Kalau ada baru dia ada. Kalau tak ada maka tak ada. Pernah menengok malaikat? Bisa ditengok, bisa disentuh? Kalau begitu malaikat tak ada. Pernah menengok surga dan neraka? Kalau begitu surga dan neraka tak ada. Puncaknya nanti dia akan berkata, Tuhan tidak ada karena tidak bisa disentuh, tak bisa ditangkap dengan panca indera, maka Tuhan tak ada. Tuhan, 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 Tuhan sama hantu sama, sama-sama tak ada. Dulu orang masih malu-malu mengungkapkan keyakinannya. Sekarang ditontonkan dalam bentuk podcast, ditonton beramai-ramai. Dulu kalau di televisi mau tampil mesti disensor oleh Badan Sensor Film Nasional, mesti lolos komisi informasi. Sekarang setiap orang bisa punya channel, bicara sesuka hati dia. Makanya kalau anak-anak muda yang bertauhid, berakidah ini tidak membuat channel, maka kalian akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya nanti di akhirat untuk anak milenial bukan sekedar marabbuka, tapi juga bertambah ma channel luka. Kalau zaman saya dulu ada lomba azan, kalau Maulid Nabi Isra Mi'raj Nuzul Quran, ada lomba jadi imam, lomba baca puisi, hari berganti musim berubah. Zaman kalian dalam rangka menyambut tahun baru hijrah 1444 musabaqah vlog. Buat video 1 menit lomba siapa yang paling baik. Hai guys, mana yang paling bagus kontennya, mana yang paling cantik kalimatnya, mana yang paling menarik gayanya, itu juara. Sebelum kita tampilkan dalam pengajian menyambut tahun baru hijrah, marilah kita dengarkan pengumuman lomba musabaqah vlog Masjid Al Masjid Ikhlas ya? Masjid Sukajadi. Sukajadi ini artinya dia suka kalau udah jadi. Jadi masjid udah suka. Udah jadi acara udah suka. Kalau pas giliran rapatnya tak mau datang. Ini bermasalah kita. Saya ingin mengajak kita berpikir, karena di zaman sekarang ini malas orang berpikir. Sekarang ini orang maunya makan tidur, makan tidur, makan tidur, sakit mati. Padahal yang membedakan kita dengan binatang adalah berpikir. Binatang makan, kita makan. Binatang minum, kita minum. Binatang tidur, kita tidur. Makanya kalau cuma kerja, monyet pun kerja. Bukan kata saya, kata Buya Hamka. Yang kalian potong video ini. Saya tak takut. Cuman jamaah ini tak tahan. Jamaah tak tahan. Ustaz, janganlah lagi cakap macam-macam. Kami asal menengok haters mengejek Ustaz ini, mau kami banting aja handphone ini. Berarti akidahnya tak kuat. Setiap kita mempertahankan menolong agama Allah, pasti ujiannya seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi habis maghrib dapat video anak kecil umur 3 tahun, anak kawan saya di Jakarta.
Ustadz Somad, yang namanya berat itu hidup, kalau ringan itu laundry. Kenapa ini dikirimnya? Entah Pak Ustadz, dia ingin kirim video itu untuk Ustadz. Anak kecil pun punya keyakinan yang luar biasa bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, apalagi di akhir zaman. Banyak orang sekarang, anak-anak muda ini, generasi milenial ini mengatakan, saya ini jahat, saya ini mabuk, saya ini main judi, saya ini pacaran karena hidup di akhir zaman, Pak Ustaz. Kalau saya hidup dulu di zaman kalangan salaf, zaman nabi, zaman sahabat nabi, zaman tabi'in, mungkin saya ini jadi orang soleh, Pak Ustaz. Belum tentu. Kalau kau ini lah hidup zaman nabi, pasti ikut geng Abu Lahab. Apa pula disalahkan zaman? Zaman tak salah sedikit pun. Yang salah itu otak dia sungsang. Betul tak yang saya cakapkan? Jadi kalau Islam mau bangkit, memang Batam ini berkualitas kalau mau buat judul-judul. Belum pernah saya ceramah judulnya sehebat ini. Akidah sebagai fondasi kebangkitan umat di akhir zaman. Umat Islam akan bangkit, yang pertama kali diperbaiki adalah akidah. Umat Islam mesti kaya atau cukup hidup apa adanya? Kaya. Mesti kaya. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawiyyu, orang beriman yang kuat badannya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat duitnya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah otaknya, lemah ilmunya, lemah badannya, lemah, letoy, lunglai, lesu, loyo, pembawaan macam mau mati. Kalau beginilah keyakinan anak muda umat Islam, maka insya Allah bangkitlah umat Islam. Tapi keyakinannya, akidahnya rusak. Disuruh dia bisnis, kau nanti rencana mau jadi bisnismen, entrepreneur, punya ruko, kaya. Takdir sudah ditetapkan. Padahal pengetahuan dia dengan takdir itu pun tak ada apa-apanya. Dia beragama bukan mencari kebenaran, tapi melegitimasi pembenaran terhadap kekeliruan dan kesalahannya. Habis motor tabrak, dikejar orang sekampung, kos tak bayar, playboy cap tupai, lompat sana lompat sini, playboy cap gayung, cedok sana cedok sini, balik ke kampung, ditanya sama bapaknya, kau ku kirim duit, ku kasih motor, semua ku bayarkan, fasilitas lengkap, kenapa kuliah kau tak selesai? Sudah tertulis di lauhil mahfuz. Inilah anak-anak muda yang menyebabkan kemunduran Islam. Kalau ada kawan kalian model begini, besok pagi bawa dia ke jembatan Barelang. Lebih bagus dia jadi makanan ikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah yang pertama ketika orang masuk Islam, seno, berani mengatakan tidak. Banyak orang berani mengatakan iya, iya, iya. Tapi yang berat adalah iklan BNN, Badan Narkotika Nasional. Seno to drug. Katakan tidak pada narkoba. Berat untuk menolak yang enak-enak. Tertulislah di dekat knalpot, seno to bonceng. Anak muda, tertulis di dadanya, born to ride, ride to jannah, biker subuhan. Oh. Zuhur hilang. Kau kenapa, kemana? Saya zuhur di masjid lain, Pak Ustaz. Oh, bukan dia tak semaik subuh. Sedangkan subuh melawan kantuk aja saya datang. Lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi. Seandainya mereka tahu keutamaan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Kenapa Allah tak kasih tahu keistimewaannya? Allah mau kasih apa namanya yang kejutan-kejutan itu? Hampir saya bilang door prize.
ala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah yang akan diberikan Allah kepada anak-anak muda yang rajin sholat berjamaah. Tapi jawaban itu tak nampak. Maka muncullah aliran materialisme mengatakan, aku baru percaya bahwa Tuhan itu ada kalau bisa kulihat dengan mata, bisa kupegang dengan tangan. Aliran yang pertama membawa ini dari Yunani, namanya Demokritos. Sokrates, Thales, Aristoteles, ada satu filosof namanya Demokritos. Kebetulan waktu itu kami seminar filsafat, profesor dari UKM, University Kebangsaan Malaysia, tahun 2012. Saya duduk sama kawan saya, profesor itu cerita tentang Demokritos, Thales, Aristoteles, tentang Yunani, tentang Greek semua, Athena, segala macam. Kawan saya tanya, paham kok? Enggak. Kenapa kau mengangguk? Apa salahnya mengangguk? Kenapa dia ngomong kita tak paham? Gara-gara kita tak paham, itulah maka dia profesor. Itu maka aku tak mau profesor, aku mau LCM aja sih. Jamaah itu paham. 2012, sekarang 2022, beberapa hari lagi. Saya profesor. Udah 30 menit saya bicara. Paham tak jamaah isi cakap saya? Paham. Alhamdulillah. Ternyata saya tak sama macam profesor itu. Dia bukan karena bodohnya, saking kan tingginya ilmunya, tak jijak lagi ke bumi. Ngawang-ngawang dengan bahasa langit. Jadi kata dia, yang pertama kali filsafat barat yang meyakini Tuhan mesti nampak, mesti dipegang, mesti disentuh, mesti ditengok, namanya Demokritos. Lalu kemudian saya angkat tangan, Prof. Ya, aku yang nak awak cakapkan, mungkin ada yang lebih tua dari Demokritos. Siapa dia? The Moses. Moses itu Nabi Musa. Karena dalam surat Al-Baqarah, waktu Nabi Musa membawa Bani Israel dari Mesir mau ke Palestina, apa permintaan Bani Israel Yahudi waktu itu? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, we are not believe you. Rupanya kalau habis makan nasi minyak nih lancar bahasa Inggris gitu. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu, hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata. Kalau Tuhan itu tak nampak, tak nyata, kami tak mau beriman kepadamu, wahai Musa. Karena Bani Israel tidak boleh menyembah patung dan berhala. Nabi Musa tak mau membuatkan patung, orang Bani Israel minta buatkan patung. Sebulan yang lalu di Jakarta ketemu dengan Koh Hani, mu'allab masuk Islam. Saya tanya, Koh Hani, iya, kenapa untuk masuk Islam? Jawabannya terkait dengan ini. Apa kata dia? Karena Islam Tuhannya tak nampak. Jawaban Koh Hani. Jawaban itu simple, tapi bagi orang yang menggeluti bidang pemikiran, menarik. Di mana letak menariknya? Kalau dia berpikir. Kalau tak berpikir, tak menarik. Saya hanya percaya kalau dia nampak. Kalau tak nampak, saya tak percaya. Abdul Somad masuk ke airport. Sampai di pintu mau masuk airport, lepas cincin, lepas jam, lepas semua, masukkan ke kotak, masuk. Lalu kemudian petugas yang pakai baju biru langit itu mengecek. Nampaknya gunting kuku, nampaknya gunting kecil, nampaknya jarum pentol. Apa yang membuat yang di dalam koper itu bisa nampak waktu lewat? X-ray. X-ray itu cahaya. Kita bukalah dalam kotak, nampak X-ray? Kalau cahaya X-ray aja tak nampak, apalagi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan cahaya.
Jadi kalau ada nanti menantang kalian, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Jangan lawan, bawa aja ke airport. Jangan, kalian buka kan? Masukkan dia ke dalam. Adakah di Masjid Sukajadi ini yang bisa melihat wajahnya? Ada? Tak ada. Kapan manusia pertama kali bisa melihat wajahnya? Ketika dia sedang musafir perjalanan jauh, sampai di tengah jalan kehausan, berjumpa kolam air, di atas kolam itu ada pohon yang rindang, lalu kemudian ketika dia mau minum, nampaknya wajahnya di air itu. Apa ini gitu ya? Terkejut ya. Awal manusia primitif melihat dirinya melalui sarana yang disebut dengan air, itulah cikal bakal cermin. Orang tak bisa melihat wajahnya kecuali melalui cermin. Tapi cermin pun berbohong, berdusta, tak jujur. Kenapa? Telinga kanan nampak di sebelah kalau melihat wajahmu saja kau tak bisa, apalagi melihat wajah Allah. Datanglah bule, berlomba-lomba naik pesawat liburan, terbang dari Eropa, Amerika, 12 jam, berjam-jam untuk sampai ke pulau-pulau di Indonesia yang cantik luar biasa. Dibentanglah tikar, berjemur. Untuk apa mereka berjemur? Untuk supaya dapat ultraviolet. Mereka senang betul kalau sudah menengok kulitnya kecoklatan. Wow, amazing. Nampak antum ultraviolet itu masuk ke dalam macam sotong hitam masuk? Nampak? Tak nampak. Orang Eropa yang kulitnya putih ingin supaya kulitnya macam kita. Datang pula orang kita, asiklah minum jus bengkoang biar putih. Asiklah suntik ini begini. Begitu ditengok di cermin, bebelang muka. Macam zebra. Manusia ini unik, manusia ini aneh. Cahaya X-ray kau tak nampak, cahaya ultraviolet kau tak nampak, apapun yang hebat kau tak nampak, lalu kau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya penasaran itu tetap ada. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, unzur ilal jabal, tengoklah ke jabal. Jabal artinya bukit. Kawan saya dulu ada namanya Jabal. Saya bilang sama dia, satu-satunya bukit yang bisa lari kau ni lah. Meninggal dia sudah. Kawan saya, Allah maafillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Di Gontor makamnya, sahabat. Kemarin saya pergi ke Gontor, jumpa anaknya. Ini anak Ustaz Jabal Alam Sahna Sution, LC. Oh lah ayah kau kawan aku dulu. Melihat anak orang, bisa jadi nanti anakku juga ditengok orang. Ini anak Ustaz Somad almarhum, gitu. Mudah-mudahan jamaah mau membacakan Al-Fatihah untuk Abu Somad. Yakin kalian Fatihah itu sampai? Keyakinan. Hati-hati. Pertanyaan ini banyak jebakan. Agama ini didasari oleh keyakinan. Datanglah seorang ateis menjumpai Imam Nu'man bin Thabit. Siapa namanya? Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit banyak orang tak tahu. Tapi kalau saya sebut Imam Hanafi, oh tahu, itulah dia. Namanya Nu'man bin Thabit, panggilan Imam Hanafi. Siapa yang ceramah di masjid tadi? Profesor Dr. Datuk Sri Ulama Sejahtera Ustaz Abdul Somad LC MA PhD. Di masjid kau tadi? UAS. Itu juga. Itu juga dia. Nah, Imam Nu'man bin Thabit atau dipanggil juga Imam Abu Hanifah atau juga Imam Hanafi, tinggalnya di Kufah Baghdad, Kufah Irak, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Ketika meninggal dia di Kufah tahun 150, tepat di tahun yang sama lahir Imam Syafi'i di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah merdekakan Palestina. Amin.
Ceritakan setiap cerita Palestina, Allahu Akbar. Setiap cerita Palestina, amin. Tapi tak pernah berjuang. Ini apa masalah orang? Akidah. Aminnya itu bahasa basi. Bukan orang sini. Ustaz ini, kenapa kalau Ustaz ceramah ini selalu saya tersinggung? Berarti hatimu bermasalah. Dengan ceramah saya jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, balik, umat darah tinggi, meninggal. Datanglah ateis menjumpai Imam Hanafi. Hanafi, iya, aku tak percaya Tuhan itu ada. Kata Imam Hanafi, coba kau tengok kapal di tepi pantai. Kapal besar. Pergi ke pulau di seberang sana. Pagi dia membawa kambing, membawa daun pisang, membawa orang, membawa belanja, membawa beras, membawa gandum. Pergi ke sana. Petangnya pulang lagi kemari. Apakah mungkin kapal itu bisa berlayar ke pulau dan kembali kemari tanpa nahkoda? Mungkin? Tak mungkin. Kalau kapal sekecil itu tak mungkin bisa tanpa nahkoda, bagaimana dengan kapal alam semesta yang begitu indah? Mungkinkah tak ada nahkodanya? Dengan akal. Ketika aku berpikir, aku ada. Itu salah satu ungkapan filosof Yunani. Kita ada ketika kita berpikir. Kalau kita sedang berpikir, kita ada. Kalau kita tidak berpikir, berarti kita tidak ada. Wujudnya ada, tapi keberadaan kita sama dengan binatang. Maka Allah mengatakan kita ulaika kal an'am, mereka sama seperti binatang. Balhum adhal, bahkan lebih hina, lebih rendah. Kenapa? Karena tak mau berpikir. Datang ateis lagi, aku tak percaya Tuhan itu ada. Dialog berpikir ini lebih masuk ke otak, ke hati manusia daripada kita pakai pedang. Kau beriman, kau tidak kupancung kepala. Dia mungkin beriman tapi terpaksa. Lalu kemudian kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, seandainya kau naik perahu sampai ke tengah laut, perahumu dipukul ombak, dihempas gelombang, menabrak batu karang yang tajam, pecah, tenggelam. Tapi kemudian kau hanya berpegang kepada satu keping kayu. Ada satu keping kayu terapung, di situlah. Kakimu tak menginjak ke bawah, matamu tak melihat tepian. Di saat tengah malam, sepi, sunyi, adakah rasa dalam hatimu mengatakan bahwa ada Dia yang Maha Kuasa? Ada atau tak ada? Dari mana itu? Tahu pernah rupanya itu tengah laut begitu? Mana tahu nanti ada orang di Batam yang mengatakan, tak ada Tuhan itu. Jangan marah, bawa aja dia ke tengah laut. Sampai di tengah itu, pecahkan sampan. Biarkan dia bergantung sekeping. Ke bawah tak menginjak, ke atas tak bergantung, ke tepi tak nampak tepian. Tapi kalian siapkan pelampung. Habis itu tanya dia, gimana? Ada Tuhan itu? Ada. Ada orang yang bertuhan, ada orang yang tak bertuhan, sama-sama naik pesawat. Yang bertuhan ini naik pesawat. Apa kata dia? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Teruslah dia baca doa. Kata yang tak bertuhan ini, tak ada Tuhan itu, tak ada tuh, kata dia. Pesawat begitu sampai di tengah, masuk ke yang hampa udara, apa namanya itu? Turbulence. Sampai di tengah, tiba-tiba turun pesawat itu mendadak. Apa kata yang bilang tak ada Tuhan itu? Oh my God! Ada apa tak ada? Oh my God! Yang membaca doa tadi tidur. Karena dia sudah serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi ternyata orang yang mengatakan tak ada Tuhan itu pun di lubuk hatinya yang paling dalam, dia berkata, sesungguhnya ada kau di sana.
Hanya saja keangkuhannya, keegoannya, kesombongannya. Akhirnya muncul kelompok kedua, mengatakan dia percaya kepada Tuhan, Tuhan itu ada, tapi tidak percaya kepada agama. Kelompok ini disebut dengan agnostik. Kalau yang tak percaya kepada Tuhan tadi disebut dengan ateis. Kalau yang percaya kepada Tuhan tapi tak percaya kepada agama, agama terlalu sempit untuk menerima satu Tuhan. Tapi Tuhan itu ada, aku hanya tak percaya kepada agama. Orang ini disebut dengan agnostik. Ini aliran-aliran modern zaman sekarang. Hidupnya ya macam binatang. Makan, minum, kerja, duit, pacaran, kena AIDS, LGBT, mati. Macam ikan asin aja. Macam kucing kurap aja. Begitulah kehidupan dia. Ini hanya akan menjadi sampah sejarah. Yang bisa membangkitkan peradaban Islam, orang yang berkeyakinan bahwa kalau dia membangun masjid, membangun universitas gratis untuk yatim dan duafa, membangun peradaban yang hebat, dia akan mendapatkan amal jariah. Ditanya kepada seorang pakar fisika, ada Tuhan? Ada. Aku setelah berpikir-berpikir dengan ilmu fisikaku ini, ternyata yang bisa ditangkap oleh otakku hanya 25%. Yang 75% tak tertangkap oleh otak. Tapi aku tak tahu siapa nama Tuhan itu. Karena akal tak memberikan nama Tuhan. Akhirnya dia sendiri yang memberi nama Tuhan. Jadi kalau dia berdoa, karena dia tak percaya pada agama, tak percaya pada ulama, tak percaya pada nabi, otaknya sendiri yang berpikir. Jadi kalau dia manggil Tuhan, oh X. Karena Tuhannya X. Tapi kemudian Allah yang maha kasih, maha sayang, dia tahu bahwa otak kita tak dapat menangkap eksistensi namanya secara mendetail, maka dikirimnyalah seorang hamba yang paling dia sayang, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama dia? Itulah tadi dibacakan qori gitu. Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz. Itu kan ayat dibaca tadi kan? Saya tak begitu fokus kena asik diajak berfoto di belakang. Tapi saya dengar ayat yang dibaca, Walillahil Asma'ul Husna. Allah punya nama-nama yang baik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, sampai kepada Ya Ahad, Ya Somad. Itu mesti itu. Sampai kepada Ya Sabur, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kalau kita berpikir tentang Tuhan, kita perlu umur 500 tahun untuk memikirkan, baru kita yakin dia ada atau tidak. Berpikir 500 tahun. Mana mau berpikir 500 tahun? 40 aja udah sakit pinggang. 60 udah kena COVID. Mati. Kita ini lemah. Tangan saya ini memang, tapi saya tak bisa memegang kamera yang ada di sana. Telinga saya ini memang ada, tapi saya tak bisa mendengar apa yang diceritakan orang di luar. Mata saya ini memang melihat, tapi saya tak bisa melihat apa yang ada di atas atap sana. Begitu juga dengan otak ini. Apa kata orang Melayu? Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Galah panjang, tahu galah? Galah itu buluh bambu, panjangnya sejengkal. Jangan laut hendak diduga. Mau mengukur laut pakai galah sejengkal. Datanglah anak muda membawa galah. Kau mau kemana? Aku mau mengukur laut. Waras kau. Jadi pepatah-pepatah orang Melayu itu dalam maknanya. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak di, jangan laut hendak diduga, hendak dikira berapa lama, berapa dalamnya. Karena Allah sayang, maka dikirimnyalah seorang nabi, dikatakannya itu nabi. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Komplain pula. Kenapa Nabi Muhammad yang menjadi nabi? Kenapa bukan Aristoteles? Kenapa bukan Sokrates?
dianggapnya jadi nabi itu macam tes CPNS. Jadi nabi itu bukan bawa formulir pendaftaran. Menjadi nabi itu hak prerogatif Allah untuk memilih Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada makhluk, sebelum ada apapun, Allah sudah memilih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad kan nabi ke-25, Pak Ustaz. Masa iya? Nabi Adam alaihi salam diampunkan dosanya makan buah kuldi karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi Adam, doa paling tua, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kalau yang berdoa orang tua. Kalau anak muda, Rabbana zalamna Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kemudian apa kata Nabi Adam? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Aku minta kepada engkau berkat kemuliaan Muhammad SAW. Ampunkanlah dosaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu, tapi Allah maha tahu. Hai Adam, kenapa kau sebut nama dia? Kenal kau rupanya sama dia? Siapa dia? Lama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah. Nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh. Rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras tertulis nama Allah Muhammad. Itulah maka ditulis di masjid ini, Allah Muhammad. Bukan asal-asalan. Mana tahu anak bapak ditanya, ayah, kenapa di masjid suka jadi itu ditulis Allah Muhammad? Itu pengurus saja tuh buat. Salah-salah di tiang aras singgasana yang besar itu, yang agung dan mulia itu, tertulis nama Allah bersanding dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak tahu siapa dia, kata Adam, tapi aku yakin kedudukannya mulia. Kenapa? Karena tak mungkin namanya bersanding dengan nama Allah kalau tidak kedudukan yang mulia. Ini keyakinan. Bangga tak jadi umat Nabi Muhammad? Nabi Musa ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa ingin menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkabulkah keinginan mereka? Terkabul. Kapan? Waktu Isra Mi'raj. Sampai di Masjid Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi pun sholat. Dia tengok ke belakang, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum. Imamnya adalah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tercapai cita-cita mereka ingin menjadi makmum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk di akhirat, tetap yang lebih dulu nanti Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan. Ini sekarang banyak di akhir zaman ni umat ni, si anu tu tak bertuhan. Ah, biarlah, neraka masih muat. Punya akidah yang benar. Kita mesti punya akidah keyakinan bahwa kita adalah umat. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat khaira ter. Umat terbaik. Katanya kamu ini umat yang terbaik. Nah, menurut kami, menurut kalian, tentu kalian yang terbaik. Ini apa mencela-mencel? Tukang jual kecap tetap mengatakan kecapnya lebih kental dan lebih manis. Tukang kecap aja yakin. Saya tak sebut mereknya, takut nanti dia dapat iklan gratis. Masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri negara Israel yang didirikan oleh Zionis. Sekarang masyarakatnya berjumlah 5 juta penduduk Israel. Yang didirikan oleh Zionis tahun 1946 karena mereka punya keyakinan bahwa nanti sebelum hari kiamat akan turun juru selamat yang mereka nanti-nantikan, mereka tunggu-tunggu.
Tapi syarat juru selamat itu akan turun di Israel kalau orang Yahudi pindah ke bumi yang dijanjikan Tuhan, bumi Israel. Israel, orang yang bergulat dengan Tuhan, namanya Ya'kub. Namanya Ya'kub, gelarnya Israel, begulat Ya'kub sama Tuhan, lalu kemudian Ya'kub menang, Tuhan kalah. Karena kalah dikasihnya hadiah. Aku ngaku kalah, kata Tuhan, ku kasih kau hadiah, ini tanah. Itulah maka dia pindah beramai-ramai. Ini Ustaz dapat dari mana? Saya menerjemahkan bukunya, Tarikh Al-Yahudiyah, Sejarah Agama Yahudi. Sudah saya terjemahkan. Oh, ujung-ujungnya jual buku. Buku itu saya terjemahkan, Sejarah Agama Yahudi, lalu kemudian habis cetak oleh penerbit. Jadi kalau dia cetak sekarang, saya tak ada keuntungan sama sekali. Kenapa Ustaz tak cetak sendiri? Saya tak tahu akan jadi Ustaz terkenal. Saya terjemah, saya jual habis. Sekarang dicetak mereka banyak-banyak, diterjemahkan oleh Profesor Dr. Abdul Somad. Tak apa-apa lah, jadi amal jariah. Sama macam orang selopnya hilang. Selop kau hilang, tak apa-apa lah, amal jariah. Padahal kalau ada selop itu tak juga dikasih. Itu akidah bermasalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidah sebagai pondasi. Bagus kubahnya, bagus lampunya, bagus dindingnya. Kalau pondasinya lapuk, sudah lama masjid ini tumbang. Maka yang membuat Islam akan bangkit, akidahnya mesti benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak, nanti dia akan terombang ambing. Masuk tahun 2022, jika siu Anda monyet, Anda akan tunggang langgang lintang pukang. Oh, stres, depresi. Datang anak muda, Dek, nampaknya kita enggak jadi nikah. Apa? Cap jempol kau dari mana-mana? Tak jadi pula nikah, enak aja. Kenapa abang tak jadi nikah, abang? Padahal abang udah janji. Kemarin abang baca di... Inilah tak enaknya ceramah sama jamaah yang telat mikir. Tawanya nyusul belakang. Kenapa adik kita tak jadi nikah? Kemarin ku tengok di acara ramalan, ternyata bintang abang Taurus, kambing. Kau kan ikan Pisces. Jadi kambing ini kalau kena air masuk angin. Padahal pagi, petang, siang dan malam dia diajarkan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Di mana letak akidahmu? Padahal kalau keluar rumah dia diajarkan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Umat Islam mundur, mundur dalam hal perjodohan, mundur dalam hal kehidupan, gara-gara akidah bermasalah. Idza sa'alta fas'alillah, belanjalah. Kami dulu kalau musim haji dari kota Kairo pergi haji ke Makkah, itu membawa jamaah belanja, bawa dia jalan-jalan, bawa ziarah. Dek, bisa bawa ibu beli ceret kuning, beli celak, bisa. Bawa. Minta bawa ke toko batu cincin. Saya tunjukkan batu sebesar telur angsa. Tunjukkan yang kecil yang harga 1 rial. Tak juga. Terus ibu mau yang apa? Yang kira-kira untuk melariskan dagangan ada gak? Dia sudah sampai pada rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi masalah dia di pondasi, kubah sudah mau dipasang, haji. Kubah mau dipasang haji, masalah dia di pondasi, asyhadu alla ilaha illallah. Ustaz tadi ngejek batu cincin, Ustaz pakai cincin juga. Sekedar dikasih orang. Tidak pula, walau Anda lahir bulan Mei,
pakailah batu yang merah, maka aura merah Anda akan bangkit. Biji mata pun merah. Itu bukan bangkit, sakit. Hanya sekedar perhiasan, selama tidak emas, bukan sutra, boleh. Nabi pun bercincin di kelingking. Kalau Nabi bercincin di kelingking, kenapa Ustaz tak di kelingking? Kelingking saya kecil. Kalau saya pasangkan ke sini, pas takbir nanti Allah atau lepas. Masuk ke mulut jamaah. Nah, habis jadi masalah. Akidah inilah yang harus dikuatkan. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Saya dulu waktu sekolah, di buku-buku saya itu, semua buku saya tulis Profesor Dr. Abdul Somad. Profesor Dr. Abdul Somad. Datang kawan sebangku saya, meja kami panjang. Datang di UIS, mat, kata dia. Ya, tak usahlah kau tulis. Kenapa? Aku takut kau gilo. Sejak itu tak saya tulis lagi. Tak saya tulis sejak itu. Lalu kemudian kuliah. Habis dari Sudan, pas bulan Februari tahun 2020 diundang ke Brunei Darussalam, diberikan oleh Pak Rektor Visiting Professor University Islam Sultan Syarif Ali. Baru ingat saya balik. Cita-citaku yang dulu 20 tahun yang lalu, yang kata kawanku tak usah kau tulis, aku takut kau gilo. Jadi kalau ada adik-adikku mimpi jadi orang kaya, teruskan. Yang kita khawatirkan anak muda zaman sekarang, jangankan bercita-cita, bermimpi pun dia takut. Orang tidak akan pernah menemukan mimpi jadi kenyataan kalau dia tidak pernah berani untuk bermimpi. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Bermimpi pun kalau tak berani, kan susah itu. Yakinkan dirimu, kau topang dengan segala keadaan. Kalau Nabi Sulaiman jadi raja di raja, tak ada yang heran. Kenapa? Karena bapaknya juga raja. Siapa dia? Daud, King David, punya anak Sulaiman, King Solomon, yang katanya kekuasaannya sampai ke Yogyakarta, Sulaiman. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayahnya seorang pedagang, namanya Abdullah, meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan. From zero to hero. Gantungkan itu semua. Nabi Muhammad anak yatim, meninggal ibunya, menumpang di rumah datuk, meninggal datuknya, menumpang di rumah paman, susah miskin Abu Talib, anaknya banyak, dia berdiri sendiri. Ini keyakinan. Ini keyakinan tak ada. Bawaannya lunglai. Saya kalau menengok orang tua semangat, semangat Pak. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Tapi kalau sudah motivasi ke anak-anak, Ustaz Somad, ini ada beberapa mahasiswa mau kumpul, tolong Ustaz kasih motivasi. Saya tengok, ini mahasiswa atau orang jompo? Macam tak ada semangat hidup. Kau nanti habis S1 ini mau kemana? Entahlah Pak Ustaz. Ilaha illallah. Rencana nikah gimana? Belum nampak lagi Pak Ustaz. Belum nampak hilalnya lagi Pak Ustaz. Nasib baik aku udah tua. Kalau muda macam kau dulu, habis kau kusalib. Tinggal di belakang. Tapi kalau anak-anak muda ini punya keyakinan luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Lataftahunnal Konstantinia. Kalian akan membebaskan Konstantinopel. Waktu dia mengatakan akan membebaskan Konstantinopel itu, di tengah masyarakat buta huruf yang tak bisa tulis baca, miskin tinggal di jazirah Arab, rumahnya dari tai keledai, orang susah, orang melarat, yang mau direbut ini adalah tempat terbesar terhebat di dunia, didirikan oleh Kaisar Konstantin. Apa kata Abu Jahal Abu Lahab? Sahir, tukang sihir. Majnun, crazy. Kadzab, pendusta pembohong. Asatirul awwalin, dongeng. Terwujudkah yang dikatakan Nabi bahwa akan ada umatnya yang membebaskan Konstantinopel? لا
la taftahunnal Konstantinia, kamu akan merebut Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, panglima terbaiknya adalah dia. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais, pasukan tentara terhebat adalah pasukan itu. Begitu mereka rebut, ketika itu Muhammad Al-Fatih berumur 19, 20, 21. Usamah bin Zaid diangkat Nabi jadi panglima perang, umurnya 18 tahun. Usamah bin Zaid 18 tahun. Muhammad Al-Fatih 19, 20, 21. Kau siapa yang kau taklukkan? Hatinya. Memuntah. Anak muda gagah perkasa ganteng, itulah pula jawabannya. Kalau sekedar menaklukkan hatinya, kalian bacalah komen-komen di IG sama di Instagram sama di YouTube saya itu. Tua, peot, lisut, kurus, jelek, buruk, hitam macam saya ini. Dapat saya insya Allah 3-4 lagi. Nah, tolong yang bagian ini nanti jangan diupload. Takut pendengar bini di rumah. Ini manas-manas ya anak muda nih. Cita-citanya cuma sampai di pelaminan. Yang lebih parah lagi untuk ke pelaminan pun takut. Ilah ilah. Asal disebut cerita nikah menggigil. Apa? Orang menaklukkan Konstantinopel. Waktu pacul penggali tanah itu dipukulkan kena batu. Lempang keluar cahaya 3 kali. Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Saat paculan pertama, nampakku kalian akan membebaskan Yaman. Saat paculan kedua, nampakku kalian akan membebaskan Syam. Saat paculan yang ketiga, nampakku kalian akan membebaskan Rum Romawi. Visi-misinya ke depan. Kau apa cita-citamu? Inilah Pak Ustaz, skripsi belum jadi. Semester berapa dah? 14 Pak Ustaz. Dosennya orang Indonesia, bukunya bahasa Indonesia, bisa pula 14 semester. Saya, dosen saya orang Arab, menulis pakai bahasa Arab 3 tahun 10 bulan, selesai. Ini untuk manas-manas yang tak selesai-selesai. Akidah. Tadi saya mulai jam 8.30, sekarang sudah jam 21.32, lewat 2 menit. Kalau orang benar akidahnya, 2 menit itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tak boleh ingkar janji, karena kita selalu berjanji 60 menit kita bersama. Intinya umat Islam akan maju di akhir zaman, yang diperbaiki pertama adalah akidah. Tapi akidah tidak mungkin benar kalau tidak ilmunya benar. Yang tiga ini sejalan. Ilmunya benar, akidahnya benar, amal dan ibadahnya insya Allah benar. Bisa ditarik kesimpulan? Bisa. Kalau sudah bisa disimpulkan, maka saya tak membuat kesimpulan. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengantar dialog kita pada malam yang berbahagia ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang berikut ini.